Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini. Ya seperti itu bos. Nyata dan nyata. Kali ini pemain Berarti ada di markas tim Bintang Utara di owner Kombing. Ini yang posisi ada di Pekalongan ya. Pekalongan. Oke, selamat sore Kombing. Selamat sore juga Babang Ical. Oke, Kombing. Untuk saat ini yang ada di markas tim Bintang Utara itu player ada berapa kok? Saat ini cuma ada dua. Ada dua itu apa saja kok? Mumbai sama Puma. Itu dari ternakan sendiri atau belanja pantauan kok? Itu ternakan sendiri semua dua-duanya dari terah apa itu Mumbai itu kalau Mumbai bapaknya Caraka itu anak Carok mungkin carok babang Ical pernah dengar ya Carok ya iya. itu berarti bapaknya Mumbai anak Carok itu keluar Mumbai disilang sama betina Ceko terah Cekonya Neo Bulgari oh, yang dulu dipegang Mister P itu ya, ya, yang dulu dipegang Mas Penyok itu saya ngambil betina adik Ceko tak silang sama jantan anak Carok kebetulan anak Caroknya udah pernah podium juga di lapak kecil nah itu tak silang anak Carok sama adik Ceko keluar Mumbai hmm, jadi Mumbai di kandang bintang utara ini dari piyik sudah dilatih sama dari nol ya dari nol gimana? ceritanya itu ceritanya Mumbai itu kalau Mumbai dulu lahirnya di kandang saya yang lama di kandang panjang itu panjang wetan tahun 2018 itu Mumbai waktu piyik di sana terus sempat dilatih waktu bahannya itu hilang satu tahun satu tahun tuh lar berapa hilang waktu hilang sekitar lar satu lar satu hilang terus ketemu-ketemu burung udah Hampir rampas kedua, hmm. udah jadi player apa belum? Di udah, waktu udah jadi player, udah jadi player terus saya nego-nego-nego, akhirnya kembali ke kandang saya. Hmm. Itu posisi satu tahun hilang, jadi yang jadi ini tuh teman saya yang yang beli Mumbai itu, hmm. yang nemu Mumbai waktu hilang itu. Hmm, untuk umur berapa tahun kira-kira? mumbai? baru dua tahun, hmm. baru dua tahun, rampas nah, dua kali dua kali tiga kali hampir mau tiga kali ini tiga nih. kali udah tiga kali oh ya kok kenapa bisa dinamain Mumbai itu dapat nama dari siapa kok itu awalnya kan saya sama istri nonton itu film di bioskop di mana itu kok bioskop Ramayana kalau nggak salah ah, Ramayana di bioskop Ramayana kan waktu itu ada film Mumbai itu pembantaian di hotel Mumbai India Filmnya dari awal main sampai selesai film itu, ceritanya bagus sekali. Tegang pembantaian teroris uh, di dalam hotel Mumbai itu, dari awal main film sampai 2 jam itu, filmnya selesai tegang sekali. Filmnya bagus. Nah, terus selesai, saya sana, saya sama istri nonton. Itu istri ngomong, "Pi nanti kalau udah punya burung yang bagus." kasih namanya mu baby yo ngomong gitu nah, terus awal awalnya tak coba ke burung lain ya yeah. coba ke burung lain ada dua burung tak kasih nama mu enggak nggak cocok semua gak cocok semua kayaknya kualitasnya kurang 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 pas lah untuk yeah. nama besar itu terus kebetulan pas pi saya yang hilang ini ketemu saya udah lihat kerjanya memang bagus nah saya pakai ke burung pian saya sendiri yang hilang ini hmm. akhirnya saya pakai ke mumbai yang sekarang ini berarti tiga burung itu saya kasih nama mumbai yang cocok mumbai yang, yang, cocok ini. Mumbai yang ini yang asli kalau mumbai itu sudah juara berapa kali kok? mumbai berarti lomba yang ada pialanya ya iya. yang ada pialanya awalnya itu di Lapa mG ya mobil second 35 juta juara satu Terus yang kedua Pralomba Mobil, Lapak Legok ya. Juara satu Terus Waktu mobilannya cuma sampai enam pasang kalau nggak salah Waktu ya. dia 100 juta, Meteor juara itu Terus di Lapak Cili Pralomba Mobil Second itu Juara tiga ya. Yang tahun kemarin Iya 2019 Terus sekarang yang terakhir kemarin di Legok, burung si dibagi dibagi undiannya kartu dapat juara satu Memang hoki ya, hoki aku ya hoki terus habis itu yang kiringan kemarin di lapak sili lapak sili itu pralomba mobil dapat juara tiga dapat juara tiga itu kira-kira sudah banyak ya juaranya pak ya lumayan sekitar berapa kali ya MC, Legok Terus sili dua kali Empat kali berarti? Iya Oh legoknya dua kali Dua kali legoknya Legok ya. MJ sekali Legok dua kali Sili dua kali Lima kali Untuk mombe sendiri Sudah keluar anak Berapa Pasang kok Duh nggak pernah ngitung Kira-kira Kalau <laughs> ingat Maksudnya yang sold out Atau yang Mungkin di teman-teman Ya, ko ya yang sudah ter 20 ekor ada 20 ekor ada yang di sini kira-kira ya masih ada 10 ekoran Oh itu 20 ekor itu sama yang di sini 10 enggak, ya, semuanya sekitar 30 ekor ada oh, yang terjual 20 ada 20 ekor ada Oke, kok. ada yang ke Jakarta Jambi terus lubuk linggau Aceh Ngeri kali paman. Penggulu. Widih. <laughs> itu Daerah, dari rekan-rekan ya, penghobi juga kok ya. Rekan-rekan ya, penghobi juga. Rekan-rekan penghobi yang lewat YouTube itu kenal akhirnya telepon minta anak Mumbai ke Jakarta juga ada. Oh ya kau dengar dengar mm -hmm. Mumbai itu sudah ada target tawaran atau belum dari kemarin-kemarin yang waktu belum lockdown atau sekarang yang udah hmm. new normal itu kalau sebelum lockdown ada tawaran itu sebenarnya saya kan nggak pengen jual yeah. dari beberapa teman yang telepon telepon saya nanya Mumbai mau dilepas nggak kok Mumbai boleh dipinang nggak kok gitu tuh banyak cuma saya kan dari awal saya punya Mumbai <tuh> apalagi itu ikan sendiri jadi kan rasa sayang saya tuh besar banget sama burung Iyi, itu. Sudah menjiwai ya, Koy. Sudah menjiwai. Apalagi kan seperti anakan sendiri kan, seperti anak sendiri itu. Iyi. Hasil ternakan sendiri. Lihat dari kecil ya, kayak Nah, lihat dari kecil sampai besar, hilang, ketemu, itu kan udah. Terus ada mentalnya juara juga. Ya, mental jadi rasa sayangnya ada ya, ya? Rasa sayangnya besar sekali. Iyi. Makanya saya kalau ditanya sama teman itu rata-rata saya bilang nggak jual. Lah, waktu itu sempat ada penawaran lumayan tinggi sih dari mau disebutin gak ini dari rekan aja lah dari rekan iya. dari rekan waktu itu dari ya Jawa bagian timur lah iya, untuk penghobi nah, yang, penghobi sangat, yang, semangat yang ya. sangat semangat ya sangat semangat yang sangat berani iya. saat ini itu sempat maksa-maksa saya obeng tolong dibuka harga tolong dibuka harga Mumbai buat saya aja saya pengen ikut liga PMKN waktu itu iya pengen ikut Liga PMKN itu Mumbai mau saya pakai buat Liga. Nah waktu itu saya dipaksa-paksa terus sampai dua tiga hari telepon saya terus saya nggak mau buka. Akhirnya pasti paksa saya buka, buka tapi penawarannya nggak nyampe ke target yang saya inginkan. Jadi targetnya tinggi lah ya, cuman Semaja. penawaran kira-kira bisa disebutin nggak? Kombing, kira-kira berapa disebutin atau enggak? Kalau <laughs> sahabat berarti pingin <laughs> lihat tawarannya karena kan oh. ini juga penting juga untuk mm -hmm. dunia. Waktu itu kan habis juara di lapak Silirejo kalau nggak salah. Yeah. Dari MC juara, Legok juara, terus lomba mobilnya sampai enam pasang. Pindah Sili juara lagi. Itu dari barat sama timur dua-duanya nawar semua itu sempat nawar sampai di atas 200. Yang di yang dari barat itu nawar di atas 200. Iya. Yeah. Di atas 200 tapi saya nggak buka harga. Yeah. Saya bilang nggak mau jual. Terus yang dari timur kebetulan pengen sekali beli. Maksa-maksa saya suruh buka, akhirnya saya buka di harga yang istilahnya orang nggak mungkin berani. Fantastis ya. E -e, jadi saya mikirnya kalau dia berani di harga itu ya monggo tapi kalau nggak berani itu memang keinginan saya mau nggak mau saya jual saya waktu itu buka harga memang saya tinggiin di harga 600 tapi penawaran waktu itu masih merambat dari harga 200 dia nawar 200 temen itu nawar 200 nawar lagi 225 terus saya langsung cut maaf pak untuk sementara mumpai gak jadi saya jual Karena kan memang penawarannya juga masih jauh iya. Dari 225 ke 600 kan masih, masih terpaut jauh. jauh Saya terus ngomong ke bapak tersebut Saya ngomong, pak maaf Untuk sementara mumpai gak jadi saya jual Mau buat lomba dulu Ya karena ini Saat new normal ini lomba juga Di kolong-kolong mana mengadakan lomba yang sangat Hadiahnya mewah-mewah ya pak ya? Iya, tapi waktu itu Penawaran sebelum lockdown. Iya, hmm. karena ini maksudnya lomba sekarang sudah normal wah. ya. Ha -ha, semakin wah. Hmm. Pikir saya juga sayang sih nyari player yang seperti itu kan juga tidak gampang. Iya. Masalah gak gampang. yang mentalnya. Los nggak rewel kata kombing ya? Gak rewel. Dimana mana bisa finish lomba yeah. ya selalu sampai atas tujuh besar sembilan besar itu udah sering banget. Yeah. Kalau nggak juara ya paling nggak kalahnya di babak-babak atas. Oke itu sahabat Nurati ya tadi tentang cerita Mumbai player yang sering menjuarai juga di lapak Gondosari Legok dan PPIP juga pernah ya PPIP belum pernah MC 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 ya itu sudah pernah menjuarai di lapak-lapak nasional juga kata Kombing itu Mumbai los nggak rewel sahabat Nurati. Oh ya Kombing kalau boleh megang oh. mombe mana Lombi? oh, iya. Iya. biar tahu oh, cekok, sosok mombe kayak apa Ini sudah dicabut belum kok? Belum, belum. belum. cabutannya hari Senin pagi hari senin pagi, ah, langsung mandi. Ah, kalau dijabut malam senin, minggu sore nolor. Oih, woi. Jadi ini perempuannya juga perempuannya itu. Yes Oh iya tipe TV Oke okay, sahabat berarti ini sosok Mumbai yang ada di tim bintang utara ini sosok momboi burungnya kecil ya warnanya juga coklat agak semprot dikit cepret ini kata Kombing sangat bangga mempunyai player momboi karena dari kecil sudah lihat dari hasil ini ya dari kecil sendiri, ya hasil ternakan sendiri hasil persilangan racikan sendiri mau pegang boleh hmm. amin lo ya ini sahabat berpati ini walaupun lar 6 tapi posisi rapi nah, ini sudah 5 jadi 6 sama 5 sahabat perpati ya nanti malam dipasang 65 apa 56 ini pegangannya <laughs> sutro banget pegangannya empuk ini juga keluar. Kayak ibarat burung itu sudah memang sudah ada apa ya? Tenaganya. Memang tenaganya sudah maksimal untuk buat lomba. Jadi, semoga tim Bintang Utara ke depannya semakin sukses ya kambing ya. Amin. Dan akan mendapatkan player-player lagi mungkin dari Mombe CR. Iya. Itu anak-anaknya yang sudah dijodohin kok. Mudah-mudahan cepat jadi ini belum makan kok ya? belum, sebentar lagi mau kasih makan belum makan tapi ininya juga kayak seakan-akan sudah keluar kok, maksudnya Dating emang, ini. Eh, maksudnya emang ini, dari ininya juga keluar mm -hmm. badannya memang fit banget nih kenceng oke, mudah-mudahan di ajang Gondosari Mumbai akan mengeluarkan nasinya kok iya, jurusnya jurusnya yang kemarin mengeluarkan jurus <laughs> yang joggingnya juga sangat heran kan? Nah, uh biasanya jurus, kan jurus baru itu iya jurus baru maksudnya nah. kata kambing nah, jurus baru karena kerjanya nyet set nah. nyet set nah. musuhnya ditipu iya. kemarin juga lawan satu lawan dua ya iya sama tim Kenwood dua. ngeri kali pak man uh. <laughs> tidak tanggung tanggung lawannya jaguar sama predator kalau predator udah ya dua kali ketemu. Udah dua kali ketemu ya. Kalau jaguar baru kemarin. Baru kemarin ya. Walaupun sering lomba ya. Ha, uh, perkenalan. Tapi baru perkenalan kemarin di Gondosari. Mulai nakal ini, mau berani-berani sampai jaguar iya, ya. Iya, uh, karena dia burung senior ya termasuknya ya. Senior. Senior. Di atas rata-rata. Oh ya kambing. Oh ya kambing. Istri kalau lihat mombe gimana? Kalau mombe sering prestasi itu istri dukungannya istri gimana kambing? Sayang sekali sama mombe. Ama kombingnya juga sayang kan? <laughs> Kalau itu pasti. Peruh pusing. Wei, pusing paman. Ini sahabat berarti ya Senang dari sekali. tim Bintang Utara ini. Oi. sosok Mombe itu yang ngasih nama istrinya ternyata. Ha -ha, istri saya itu yang minta. Istrinya kombing, kombing itu namanya siapa kok? Jangan ah, usah <laughs> jangan-jangan disebut Sebut aja si Manis ya ah, Si Manis hmm. Jembatan itu iya. Si Manis Jembatan Ancol itu <laughs> Bilangnya si Mombe itu katanya Dikasih nama Mombe aja, ya kayak gitu Nah, kombing keluarlah rasa itu Biar istri senang kan Iya Nah, terus dikasih sama si Mombe ini nah, Mombe, Puma yang ngasih nama istri semua hmm. Jadi dia pengen ngasih nama burung Kalau saya nyesrek sama nama itu, saya pakai jadi istri pingin ngasih nama burung ini Mumbai. Terus saya lihat namanya kok bagus. Terus cerita filmnya kan keren. Bener-bener yeah. tegang. Itu akhirnya saya setuju tak kasih nama Mumbai. Oke okay, itu sahabat Murati. Persetujuan. Persetujuan Dua antara orang. Bukan juga sama istri Iyo. ya. Itu sahabat Murati. Kalau jokinya nggak cocok kan nggak bisa. Iya. Yeah. Namanya nggak suka. Iya. Yeah. Tetap diganti lagi tetap ya. Diganti lagi nggak serk. Tapi kalau nama Mube memang saya suka sekali termasuk nama yang bagus bagus ya Mumbai. Mumbai, kalem kayaknya kalem ya kalem Mumbai. kalem tapi ganas iya itu juga nama yang kayaknya langka juga kok di burung enggak ada enggak ada jadi pas ngasih nama kena juga jadi pas uh -uh. Tuh, jadi kesehariannya Mumbai itu memang di Mumbai. Ya ya. bebasin ya ya itu apa, gimana kok bisa dibebasin apa lain sama yang di di apa itu, di bok-bok itu apa gimana kok, kalau menurut kambing gimana itu, perawatan itu, sampai-sampai di Kalau burung, menurut saya paling bagus di umbar cuman kan kita lihat tingkat keamanan kandang ini, misalnya ya. kayak kandang saya kan atas enggak saya tutup, ya paling kalau saya di rumah saya umbar, ya, jadi... itu burungnya kan lebih fresh Ibarat orang kan di dalam kamar terus, di dalam rumah terus kan stres iya. Kalau di kan dia pikirannya kan stres Jadi terbang-terbang uh. itu sambil menari-nari itu dilihat enak ya kaya uh, uh, Kadang terbang-terbang, main-main -terbang, uh. kan dia kan seneng <tuh> woy, woy. Itu biasanya kombing kalau ngasih makan itu jam berapa kok? Saya kalau ma ngasih makan seringnya jam 6 Jam 6. jam 6 sore untuk player Karena kan kalau lomba Barangkali lombanya Sampai sore kan perjalanan, udah kebiasaan Perjalanan jauh juga uh, ya Udah kebiasaan pulangnya jam 6 sore Ngasih makannya jam 6 hmm. Kalau dikasih makan jam 4 kan Pas jam 4 sore di lapangan iya. Dia udah biasa makan jam 4 lapar sekali Karena lomba sampai setengah 6 ya Kebanyakan Maksimal 6. ya, 6 hmm, Perjalanan pulang Oke kok Bambang Ical Merpati, terima kasih hmm. karena sudah silaturahmi ke markas Bintang Utara. Sama-sama. Dan terima kasih buat bincang-bincangnya. Ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ical Merpati. Amin. Sukses selalu. Yo. Tim Bintang Utara. Iya. Terima kasih kok. Sama-sama. Seperti itu bos. Nyata dan nyata. Seperti itu bos. Nyata dan nyata. I love you. <laughs>